Yes. Okey. Yeah. Okey. Ni kita nak bercerita tentang Remy Ishak, hero Malaya kita. Dan katanya Remy Ishak tahun ni tak buat rumah terbuka ya. Itulah dia ada sebab-sebab dan masalah. Kecewalah peminat, kecewalah. Dia tak buat rumah terbuka. Tapi dia cakap rumah terbuka tu dekat Melaka je yang tak buat. Oh, ya dekat ke? KL mungkin akan ada, mungkin. Tak datang dekat KL, datang dekat Melaka. Boleh dapat dengan hubungan kekeluargaan kan. Tak apalah, kita tanya Remy sendirilah pasal ni. Di sini tahun ni ada mungkin ada rumah terbuka ke atau ada something yang berlainan daripada raya-raya sebelum ni? Daripada segi rumah terbuka, bagi saya honestly sebenarnya daripada hari bila kita kata hari terbuka tu, during hari raya itself memang dah ada rumah terbuka dah. Tapi untuk peminat-peminat datang dalam jangka masa yang ramai yang saya tak jangka tu, saya belum specifically nak buat rumah terbuka besar-besaran lah. Tapi mana yang datang tu, itulah saya akan tetap menerima. So mana yang datang kemudian, kalau makanan dah habis ke, saya minta maaf awal-awal lah. Bukan sebab memang saya bukan tak nak announce kan. Untuk rumah terbuka di kampung Masjid Tanah memang saya tak ada buat announcement lah. Saya pun memang tak terfikir untuk buat sebab lagipun keadaan family saya pun tak berapa sihat. So tapi kalau untuk di Kuala Lumpur, kalau saya nak buat rumah terbuka, saya akan announcekan melalui sosial media saya. Okay, Remy, nak tanya juga satu baru-baru ni viral tentang video yang orang ambil you daripada dalam kereta tu sendiri. You aware tak pasal tu sebenarnya? Yang ada satu yang grup perempuan dalam kereta yang you melintas depan. Ya. Saya tak aware pasal tu. Saya tak tahu ramai. Saya masa tu tengah syuting di Shah Alam dan masa tu juga memang tengah cari masjid untuk ke sembahyang Jumaat. So, yalah kita pun berpandukan Muslim Pro punya apps tu, cari mana masjid yang berdekatan lah. So, bila sampai kat situ, saya parking tepi jalan, saya terus nak cross je. Saya tak tahu pun kata ada orang ambil gambar, ambil video. Saya tak tahu kan. Ini bukan benda yang pertama kali buat Remy sendiri kan? So, macam mana Remy react kalau ada orang buat macam tu? Adakah you komen balik? Macam tu lagi tak elok. saya tak sedar benda tu berlaku kan. Kalau dibuatnya lepas tu, saya tengah korek hidung ke apa ke. Nasib baik lah. Kan? So kalau nak ambil je, bagi tahu saya okey. Kalau curi-curi ni saya segan sikitlah.